أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك نحمدك ربي أن جمعتنا على الإسلام وعقدت بين قلوبنا بآصرة الأخوة في الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها وغادرنا إلى الملأ الأعلى موصيا إيانا تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد وخير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengerusi Ustaz Razman. Yang berbahagia Tuan Pengarah Infan Dr. Irwan Hafizahullahu Ta'ala, para pensyarah, para pelajar, ikhwani, akhawati, al-a'izza. Pertamanya, Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada petang ini kita sama-sama dapat mengadakan siri kedua dalam bicara faqih ataupun siri perbincangan diskusi ilmiah yang diadakan oleh Infan secara berkala, secara berterusan insya-Allah taala. Dan tajuk yang diberikan pada petang ini untuk kita sama-sama bincang, sama-sama kaji, sama-sama teliti ialah berkenaan dengan qawaidul istinbat inda al-Imam Syafi'i, kaedah bagaimana Imam Syafi'i melakukan amaliyah istinbat, mengeluarkan hukum daripada kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun daripada sunnah ataupun daripada dalil-dalil yang merupakan sumber perundangan dalam fiqh al-Islami. Jadi pertamanya, sebelum kita melihat kepada kaedah-kaedah ini, adalah lebih baik dan lebih elok sekiranya kita melihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala membentuk kaedah ini. Bagaimana kaedah-kaedah ini boleh menjadi satu kaedah, menjadi satu rujukan sehingga seluruh ulama yang lain merujuk kepada kaedah yang telah digunakan, yang telah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi secara ringkasnya kita kembali kepada ketika lahirnya Imam Asy-Syafi'i pada tahun 150 Hijriah, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, yang merupakan imam mazhab yang terkenal Abu Hanifah, wafat pada tahun 150. Dan pada tahun yang sama juga lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Pada ketika itu, apa yang ada di sekeliling ataupun zuruf al-ahwal dan keadaan-keadaan di yang dilanda oleh umat Islam ketika itu ialah pertembungan di antara madrasah Ahli Ra'i di Iraq oleh Abu Hanifah antara ketua mereka, dan juga dengan Ahlu Al-Hijaz iaitu Imam Malik di semenanjung negara Arab. Maka di sana para ulama, bahkan juga para penuntut ilmu dan orang Islam secara umumnya, mereka mempunyai dua madrasah yang berbeza. Satu madrasah kepada banyak menggunakan ra'i, dan satu lagi banyak menggunakan ma'thur hadis.
Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i mula, kalau kita lihat, dilahirkan di Palestin, di Gaza menurut satu riwayatnya, kemudian dalam keadaan yang yatim, lahir saja yatim, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Dan ketika di Mekah inilah Imam Asy-Syafi'i telah membentuk dan mempelajari ilmu yang paling asas dalam istinbat hukum, iaitu ilmu al-lughah al-arabiyah, atau dinamakan sebagai lisanul arab. Imam Asy-Syafi'i telah mahir dengan semua syair-syair yang ada pada ketika itu dan telah menghafalnya, sehingga al-Asma'i sahibul lughah datang berjumpa dengan Imam Syafi'i waktu masih kecil lagi dan membetulkan asy'ar al-Hudzailiyyin. Maknanya Imam Asy-Syafi'i dari segi asasnya, dari segi bahasanya tidak dapat dipertikaikan, sehingga dari segi bahasanya kata ulama, lughah Asy-Syafi'i hujjah. Bahasa Imam Syafi'i itu sendiri adalah hujjah. Kalau kita lihat dalam tahqiq kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, mengatakan semua yang ditulis dalam kitab ini dia tidak buat pembetulan dari segi bahasanya. Kenapa dia kata bahasa Imam Syafi'i ini hujjah? Tak boleh kita kata bahasa ini salah ataupun tidak boleh digunakan. Maka begitulah kita dapati kitab itu dicetak begitu keadaannya. Maka bagi orang yang tidak mengetahui bahasa, dia tidak berani untuk komplain bahasa Imam Asy-Syafi'i. Maknanya ceritanya dari segi kedudukan bahasa Imam Asy-Syafi'i yang merupakan asas dalam istinbat hukum ini telah dicapai oleh Imam Asy-Syafi'i pada permulaan umurnya. Maka setelah itu Imam Asy-Syafi'i kita melihat telah belajar dengan Muslim Al-Zanji di Mekah ketika itu, dan pelajari beberapa ilmu yang ada di Mekah pada permulaannya, dan telah menghafal kitab Al-Muwatta selama 7 hari dalam riwayatnya. Maknanya dari segi hafalannya sangat hebat. Maknanya kalau Muwatta dia boleh menghafalnya dalam masa 7 hari, menunjukkan dari segi permulaannya Imam Syafi'i telah mempunyai satu kelebihan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, mampu untuk menghimpun ilmu-ilmu ini pada waktu masih muda lagi ketika itu. Dan setelah itu kalau kita lihat dari segi sejarahnya juga, Imam Syafi'i berpindah ke Madinah oleh ibunya sendiri pada ketika itu, minta Imam Syafi'i dan minta daripada wali Madinah, wali Mekah, tolong ajar anak dia ni fiqhul hadith, iaitu oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah ketika itu. Dan Imam Malik sangat menghormati, sangat menarik ataupun sangat menyukai cara Imam Asy-Syafi'i membaca kitab Muwatta tersebut, yang menunjukkan kehebatannya dalam memahami hadis-hadis yang dibacakan oleh beliau, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i telah belajar dengan Imam Malik ini sehinggalah Imam Malik wafat. Maknanya ilmu Imam Malik habis setelah dikhatamkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka setelah itu, maknanya kita lihat ni bagaimana Imam Syafi'i membentuk kudrat, membentuk ilmu-ilmu, menghimpun ilmu untuk mengeluarkan kaedah dalam istinbat hukum. Dan setelah itu Imam Syafi'i kalau kita lihat dalam sejarahnya telah berpindah, bekerja sebagai qadi di Yaman, kemudian ditangkap, dibawa ke Iraq, kemudian dituduh sebagai orang Syiah, kemudian dibawa oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan dibebaskan. Dan pada ketika itulah Imam Asy-Syafi'i belajar daripada mazhab Abu Hanifah, daripada salah seorang anak murid Abu Hanifah iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka di sinilah Imam Asy-Syafi'i telah mengumpul semua ilmu yang ada pada ketika itu di Iraq daripada mazhab Abu Hanifah, dan telah membelanjakan berpuluh-puluh ribu, dalam diterjemahkan dalam ringgit ini, dibeli untuk kitab-kitab mazhab Abu Hanifah 1,000 dinar. Ia dibelanjakan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk membeli kitab-kitab Abu Hanifah dan mengkhatamkannya habis. Dikaji, dilihat dan ditelitikan apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Jadi setelah membina ilmu-ilmu yang ada pada zaman ini, maka apa yang berlaku pada Imam Asy-Syafi'i pada ketika itulah beliau cuba untuk menggabungkan di antara kedua-dua mazhab ini, mazhab Ahlul Hadis di Madinah yang telah kita lihat,
dan juga mazhab Ahlul Ra'i di Iraq ketika itu, dan Imam Syafi'i cuba untuk menggabungkannya, maka jadilah satu kaedah yang sangat hebat yang melahirkan usul fiqh setelah itu. Maka ketika itulah datangnya seorang muhaddis yang bernama Abdul Rahman Ibnu Al-Mahdi. Abdul Rahman Ibnu Mahdi seorang, kalau kita orang yang mengaji ilmu hadis sangat kenal, bahawa seorang yang sangat hebat dalam ilmu jarah wa ta'dil, dalam periwayatan hadis. Jadi dia mewakili para muhaddisin, para ahli hadis, datang berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i, datang minta dengan Imam Syafi'i. Kataba Abdul Rahman bin Mahdi ila Syafi'i wa huwa syabun. Imam Syafi'i masih kecil lagi, masih remaja lagi ketika itu. Diminta oleh siapa? Para bapa muhaddisin. Minta dia menulis sebuah kitab, an yada'a lahu kitaban. Meletakkan sebuah kitab. Dalam kitab ini orang muhaddisin ada masalah, iaitu mereka meriwayatkan hadis tapi mereka tidak memahaminya sebagaimana yang dipahami, atau bagaimana untuk mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis yang mereka riwayatkan tersebut yang begitu banyak ini. Macam mana mereka nak keluarkan hukum? Perlu kepada seorang engineer yang bantu mereka, muhaddis atau muhandis, yang tujuannya untuk mengeluarkan hukum daripada banyak periwayatan yang telah mereka riwayatkan ini. Maka mereka minta pertamanya ma'anil Quran. Quran telah ada, tapi macam mana untuk memahami, mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, dan bagaimana nak mengumpulkan periwayatan yang begitu banyak, ada yang bercanggah dari segi sanadnya, dari segi matannya, macam mana nak digabungkan khabar-khabar ini dan hadis-hadis ini, dan bagaimana juga dengan hujjiyatul ijma', kerana pada zaman Nabi SAW tidak ada ijma', jadi macam mana boleh adanya ijma' ini. Jadi perlu kepada satu hujjah yang menunjukkan bahawa ijma' ini juga adalah merupakan satu daripada dalil dalam sumber perundangan. Dan begitu juga yang berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Bagaimana kaedahnya kita nak tahu hadis ini mansukh, hadis ini tidak mansukh, dan bilakah keadaannya, tahapnya, peringkatnya. Ini juga memerlukan kepada seorang muhandis, seorang engineer yang tahu, yang pakar dalam bidang Al-Quran dan Sunnah dan istinbat. Dan juga maka oleh itu Imam Asy-Syafi'i telah menulis kitabnya yang masyhur, fawada'a lahu kitabar risalah. Maka begitulah Imam Asy-Syafi'i telah meletakkan, telah menulis sebuah kitab yang dia tidak berikan nama, yang dinamakan setelah itu sebagai ar-risalah. Imam Syafi'i namakan sebagai al-kitab. Maksudnya kata ini al-kitab aku, tanpa diberikan nama. Maka ulama berikan nama risalah kerana telah dibawa daripada Mekah ke Baghdad, ataupun yang seumpama dengan itu, banyak periwayatan mengenainya. Jadi itu adalah kisah bagaimana Imam Asy-Syafi'i telah meletak kitab Ar-Risalah ini secara ringkasnya. Dan risalah ini yang telah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i ini ialah risalah yang pertama, yang dikenali sebagai Ar-Risalah Al-Qadimah ataupun Risalah Baghdadiyah, kerana telah dibawa ke Baghdad ketika itu. Dan ma'al asaf, risalah ini tidak ada pada zaman ini. Kita nak rujuk kepada bagaimana apa yang telah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i pada permulaannya, yang diminta oleh Ibn Abdul Rahman bin Mahdi ini, tidak ada untuk kita merujuki kitab tersebut, kerana kitab ini lebih besar daripada kitab risalah yang ada sekarang, yang dinamakan sebagai Ar-Risalah Al-Jadidah, risalah yang baru yang telah ditulis oleh Imam Syafi'i ketika di Mesir sebelum kewafatannya. Jadi risalah inilah yang menjadi rujukan para ulama, yang disebutkan oleh Al-Muzani di sini, qara'tu risalata 500 marrah. Aku telah baca kitab risalah ni 500 kali tanpa jemu, tanpa bosan. Ma min marratin illa wastafadtu minha fa'idatan jadidah. Tidak ada setiap kali aku membaca kitab risalah ini melainkan aku dapati faedah yang baru yang aku tak tahu sebelum ini. Mana cerita banyaknya faedah dibaca, walaupun baca sekali, dua kali, 500 kali, masih ada lagi faedah-faedah yang terkandung dalam kitab risalah ini. Dan juga kata Imam Al-Muzani, ana anzuru fi risalati min 50 sanah. Aku melihat, mengkaji apa yang terkandung dalam kitab risalah ini selama 50 tahun.
ma a'lamu inni nazartu fiha marratan illa istafadtu minha syai'an lam akun araftuhu. Maksudnya menunjukkan berapa tingginya kitab risalah oleh para ulama pada ketika itu, mengatakan tidaklah aku melihat kitab 50 tahun, setiap kali aku melihat aku dapat perkara yang baru yang aku faham kaedahnya apa yang terkandung dalam kitab risalah ini yang tidak diketahui sebelum ini, menunjukkan besarnya kedudukan kitab tersebut. Dan juga kata Abdullah bin Abdul Hakam, merupakan anak murid Imam Syafi'i juga, ma ra'aitu mithla Syafi'i wa ma ra'aitu rajulan ahsana istinbatan minhu. Aku tak pernah melihat seorang seperti Syafi'i dan tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pandai, yang lebih hebat daripada Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum dalam beristinbat. Maksudnya kedudukan Imam Syafi'i dari segi istinbatnya tidak dapat dipertikaikan. Wa qala al-Karabisi ma fahimna istinbata akthar as-sunani illa bi ta'lim Syafi'i iyana. Kami tak pandai nak istinbat hukum. Karabisi di Baghdad, dia belajar dengan Imam Abu Hanifah ataupun anak muridnya, belajar mazhab ahli ra'i. Tapi mereka tak pandai macam mana nak istinbat, melainkan telah datang Imam Syafi'i mengajar mereka macam mana nak mengeluarkan hukum daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Karabisi mengatakan, ma kunna nadri mal kitab wala sunnah wala al-ijma' hatta sami'na min al-Syafi'i wa ma ra'aitu mithla al-Syafi'i wala ra'a al-Syafi'i mithla nafsih wa ma ra'aitu afsaha minhu wala a'raf. Ini juga pengakuan daripada Imam Al-Karabisi, orang ulama yang besar, yang hebat, mengatakan kami tak pandai macam mana nak tahu, nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, daripada sunnah dan ijma', sehinggalah datang Imam Syafi'i ajar kami macam mana kami nak keluarkan hukum daripada kitab tersebut. Dan aku tidak pernah melihat seperti Syafi'i, dan Syafi'i sendiri tak pernah melihat orang yang lebih hebat daripada dirinya. Maknanya dia yang paling hebat, itu antara pujian yang diberikan kepada Imam Syafi'i. Dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih dan lebih a'raf, yang lebih tahu daripada Imam Asy-Syafi'i. Ini antara pengakuan-pengakuan para ulama mengenai ilmu Imam Asy-Syafi'i dalam mengeluarkan hukum hakam daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai mukaddimah untuk kita kenal imam kita ni bagaimana dia dengan istinbat hukum. Kenapa ada di kalangan para pelajar, orang pada zaman hari ini memplekehkan ini hanya Imam Syafi'i sahaja. Lihatlah kedudukan Imam Syafi'i di sisi para ulama, bagaimana tingginya dan berapa banyak ilmunya dalam mengeluarkan satu hukum. Bukan hanya baca satu kitab, dua kitab, habis keluarkan hukum, tetapi mereka telah menghabiskan seluruh masanya, umurnya untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerja yang lain. Walau kulliftu bi shira'i basalin la da'a minni mas'alatan min al-masail, kata Imam Syafi'i, kalau aku ni diperintahkan supaya beli bawang kat kedai, habis berapa banyak masalah aku tidak dapat selesaikan. Maksudnya masa dia semua untuk kitab Allah Taala, untuk hukum hakam, untuk keluarkan ilmu fiqh, ilmu usul fiqh kepada umat Islam, tidak ada kerja yang lain, pakar dalam bidang tersebut. Falasifah, kata Imam Ahmad, dan muhandis yang disebutkan oleh ulama pada harinya sebagai engineer, orang yang begitu pandai melihat ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita melihat apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menyusun Al-Quranul Karim, menyusun cara seorang itu apabila nak istinbat, apa yang perlu dilihat pertamanya dan apa yang keduanya, disusun dengan begitu teliti oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat yang pertamanya dalam kitab Al-Umm, yang merupakan kitab antara yang terakhir yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mengatakan wal ilmu tabaqat,
Yang ini adalah merupakan susunan yang masyhur pada hari ini, yang dikenali, yang telah dikaji, yang disebutkan oleh ramai oleh para ulama pada zaman ini dan juga para pengkaji, menyebut bahawa Imam Syafi'i membahagikan ilmu itu darajatnya kepada yang pertamanya al-ula al-kitabu was-sunnah idza thabatat as-sunnah. Tahap yang pertama, level yang pertama Imam Syafi'i letakkan ialah Quran dan Sunnah, satu level. Sekiranya Sunnah itu yang sahih, kalau daif, tidak termasuk dalam level yang sama. Iza thabatat as-sunnah, maksudnya iza sahhat, bila sabit, marulah dia setahap dengan Al-Quran. Kenapa? Kerana Sunnah hanya seperti yang kita ketahui, ia adalah merupakan wahyu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jadi wahyun, ia adalah sama. Wahyu dan wahyu adalah tahapnya sama. Cumanya, kalau kita perhatikan, di sana nanti ada pembahagian Imam Syafi'i yang lain, walaupun dari segi tahapnya sama, tetapi Al-Quran tetap berada yang pertamanya sebelum As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan kemudian tahap yang kedua, ثم ثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. Apabila kita cari hukum dalam Al-Quran, dalam Sunnah, kemudian tak jumpa, dah habis kaji, dah habis baca, tak jumpa hukumnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, maka di sinilah kata Imam Syafi'i yang keduanya Al-Ijma. Carilah sepakat para ulama, sama ada para sahabatnya ataupun selepas para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, para ulama' dan seluruh umat Islam, melihat adakah mereka bersetuju dengan hukum ini ataupun tidak. Itu adalah tahap yang kedua. Dan yang ketiganya, wathalithah, an yaqula ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa la na'lamu lahu mukhalifan minhum. Ini juga hampir kepada tahap ijma', apabila seorang sahabat, seorang ataupun dua orang, sebahagian daripada para sahabat menyebutkan pendapatnya dalam satu perkara, dan kita tidak tahu ada pula sahabat yang lain yang mencanggahi, yang menentang, menolak pendapat tersebut, maka kita terima pendapat ini kerana tidak ada orang yang menentangnya. Dia seolah-olahnya seperti ijma' as-sukuti, mana seorang bercakap, orang lain setuju, tak ada membangkang, maka ia adalah diterima dan dijadikan sebagai level yang ketiga. Dan yang keempatnya, ikhtilafu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Yang keempat ni ialah apabila para sahabat ada khilaf. Seorang kata boleh, seorang kata tak boleh, seorang kata kena begini dan seorang kata begini. Di sini manhaj Imam Syafi'i, dia mesti kena ambil juga salah satu daripada pendapat mereka. Tak boleh kita kata kita tolak semua sahabat, kita ijtihad yang baru. Mengikut manhaj Imam Syafi'i, mesti kena ambil daripada salah satu daripada pendapat mereka yang paling hampir kepada Al-Quran, yang paling hampir kepada Sunnah dan hampir kepada maqasid syariah. Itu cara Imam Syafi'i, dia tidak akan meninggalkan qaul sahabat, menjadikan sahabat ini adalah merupakan antara manusia yang paling faham Islam, yang paling faham hukum hakam, yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil contoh dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, dalam bab wuduk contohnya, apabila sentuh antara lelaki dan perempuan yang bukan mahrim, maka terbatallah wuduknya dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Walaupun kita lihat jumhur mazhab yang lain kata tak batal, mereka menggunakan dalil antaranya hadis Aisyah pernah menyentuh Nabi SAW dalam keadaan sujud, mereka kata ini tidak membatalkan wuduk. Jadi mengapa Imam Asy-Syafi'i ambil juga kata batal? Kerana Imam Asy-Syafi'i pertamanya pegang kepada ayat Al-Quran, awlamastumun nisa, ataupun dalam kiraat awlamastumun nisa, kamu telah memegang orang perempuan. Lamastum an-nisa, lamastum dalam bahasa Arab maksudnya pegang, sentuh. Jadi kalau kita meninggalkan ayat ini, kita tak takwilkan kata kepada awlamastum, maksud dia berjima yang membatalkan, itu satu takwilan, tapi lamastum maksudnya adalah sentuh. Dan ini adalah merupakan pendapat para sahabat, antaranya Umar ibn al-Khattab,
Maka Imam Asy-Syafi'i takkan dia meninggalkan semua pendapat para sahabat, dia tinggalkan, dia ikut pendapat orang lain. Maka kaedahnya dia pasti akan mengambil qaul sahabi, khususnya Khulafa Ar-Rashidin, Umar Ibn Khattab yang mengatakan perkara tersebut. Maka begitulah kita dapati mazhab kita apabila sentuh antara suami dan isteri pun membatalkan wudu, kerana Imam Syafi'i berpegang kepada qaulus sahabi dan tidak akan keluar daripadanya, seperti juga kita akan lihat nanti. Wal khamisah, yang kelimanya dalam tabaqat ijtihad ataupun istinbat, al qiyas ala ba'd hadhihi at-tabaqat wa la yusaru ila shay'in ghairi al-kitab wa sunnah wa huma mawjudan wa innama yu'khadhu al-ilmu min a'la. Dan yang kelimanya, bila dah tak ada Quran, dah tak ada sunnah, ijma', qaul sahabat, barulah boleh qiyas. Mana bukan qiyas awal-awal lagi dah qiyas. Tengok dahulu dalam Al-Quran, dalam sunnah dan juga para sahabat, dah tak ada semua, barulah boleh untuk qiyas. Dan disebutkan, ditakkidkan sekali lagi, dia kata wala yusaru, tak boleh pergi ke mana-mana selain daripada kitab Allah Ta'ala dan sunnah, wahuma mawujudan, ada dalam Quran, kita cari yang lain. Itu tidak dibenarkan dalam kaedah istinbat hukum. Dan disebutkan kaedah juga, innama yu'khadhul ilm min a'la, ambil pada atas Al-Quran, sunnah, ijma', dalam terutama ini qaul sahabat ataupun ijma' para sahabat, barulah qiyas. Itu kaedah yang disebutkan dalam kitab Al-Umm. Dan satu lagi penyusunan yang lebih detail yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah, tetapi bukan risalah yang baru yang ada zaman sekarang ini. Ar-Risalah Jadidah, dia tidak ada. Kalau kita cari memang tak jumpa. Ia disebutkan dalam risalah yang lama. Itu secara zahirnya, kan disebutkan oleh Imam Al-Juwayni dalam kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh, mengatakan qala Syafi'i atau dzakara Syafi'i tartiban hasanan fi risalah. Dia kata Imam Syafi'i sebutkan tertib yang sangat baik, tertib adillah, bagaimana Imam Syafi'i menyusun dalil-dalil ini dan susunan yang lebih baik, lebih terperinci, sehingga dinakalkan oleh Imam Haramain, Imam Juwayni mengatakan perkara tersebut. Dan ini tidak ada perincian dalam kitab risalah yang baru dan juga dalam kitab Al-Umm. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza waqa'at waqi'atun fahwaja al-mujtahidu ila talab al-hukm fiha." Apabila berlaku satu peristiwa, satu kes, kes baru, tak pernah ada pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman sebelum ini, ada perkara baru. Maka di sini para mujtahid, orang yang boleh berijtihad, hendaklah dia mengikut susunan yang disebutkan ini. Pertama, fayanzuru awalan fi nususil kitab, hendaklah dia melihat kepada nas al-kitab. Nas ini maksudnya ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, yang tidak ada ihtimal. Kalau ada ihtimal, dia akan jadi mujmal ataupun akan jadi muawwal ataupun akan jadi zahir. Tetapi yang ini nas, maksud nusus, memang itu hukumnya begitu. Yang ini tidak ada ihtimal, yang ini mesti diambil terus daripada Al-Quran, kerana ia adalah nusus yang tidak ada ihtimal yang lain. Fa in wajada maslakan dallan ala al-hukmi fahuwal murad. Apabila dia jumpa hukum ini dalam Al-Quran secara jelas, secara nas, maka hendaklah dia mengambilnya terus tanpa teragak-agak, tanpa ragu-ragu nak ambil ataupun tidak. Bila dah secara nas, ambil terus. Sebab itu yang Allah Ta'ala telah naskan dalam Al-Quran. Jadi itu adalah merupakan kaedah yang pertama. Dan nas ini kalau kita lihat dalam ilmu usul fiqh, contohnya bila Allah Ta'ala menyebutkan satu perkara, tilka asharatun kamilah, contohnya Allah Ta'ala kata itulah 10 hari bagi puasa orang yang kena bayar dam. Jadi 10 hari ini dia adalah nas, maksudnya tidak ada kada 9 hari, bukan 8 hari, bukan 11 hari, bukan 12, memang 10. Dan maka itulah yang wajib untuk kita mengamalkannya. Tak payah kita kata berapa hari ini, dah 10 hari Allah Ta'ala sebut 10 hari lah,
yang perlu dilaksanakan. Itu antara contoh, contohnya. Kemudian apabila seorang mujtahid itu tak jumpa nas dalam Al-Quran, fa in a'wazahu in hadara ila nususi al-akhbaril mutawatirah fa in wajadahu wa illa in hatta ila nususi akhbaril ahad fa in athura ala maghzah wa illa in atafa ala zawahiril kitab. Jadi apabila dia tidak jumpa nas dalam Al-Quran, dia cari nas dalam khabar mutawatir. Kerana khabar mutawatir dari segi darajatnya, sahahnya, dia qat'iyyatu al-thubut. Al-Quran qat'iyyatu al-thubut. Khabar mutawatir, hadith mutawatir, qat'iyyatu al-thubut. Tetapi khabar wahid yang tidak mutawatir ataupun yang masyhur, yang mustafid dalam istilah ilmu hadis, yang ini yang tak sampai kepada mutawatir, dia qat'iyyatu al-thubut, dia adalah zanniyatu al-thubut. Jadi di sini dibezakan di antara yang mutawatir dengan yang bukan mutawatir. Jadi tengok pertamanya yang mutawatir. Kalau ada yang mutawatir, ambillah daripada yang hadis nusus yang kita sebutkan, daripada nusus mutawatir, kemudian barulah berpindah kepada nusus khabar wahid. Mana tak boleh terus mengikut kaedah inilah. Khususnya ini Risalah Al-Qadimah. Khususnya di Baghdad ketika itu, dalam mazhab Abu Hanifah, mereka yang banyak menggunakan hadis yang mutawatir ataupun membezakan antara yang mutawatir dengan tidak mutawatir. Kerana ulama setelah itu mengatakan tidak ada perbezaan antara mutawatir ataupun khabar wahid, hendaklah kita amalkan sama ada dalam akidahnya, dalam hukum akamnya, apabila ia adalah hadis yang sahih. Kemudian apabila tidak ada juga nusus, mana yang secara nas, maka barulah berpindah kepada in atafa ala zawahiril kitab, pergi kepada zahir. Kalau mengikut pembahagiannya, kalau kita lihat al-lafzu imma nassun wa imma mujmalun wa imma muawwalun wa imma zahirun, ada empat ihtimal. Nas itu ada ataupun lafaz itu ada empat. Pertamanya nas, ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Dan yang kedua al-mujmal, ma yahtamilu ma'nayaini aw akthar. Dia ada dua ihtimal, seperti al-qura, dia ada tuhur, ada haid dan tak selesai-selesai sampai pada hari ini. Itu ada ihtimal mujmal. Dan satu lagi ialah muawwal, yang kita perlu kepada dalil yang lain pula memberitahu dia ini adalah dalil yang sahih, yang betul. Dan satu lagi yang kita lihat ini adalah zahir, mana secara zahirnya, mana secara rajihnya, kita nampak ia adalah dimaksudkan dengan ayat tersebut. Maka apabila seorang itu jumpa benda yang zahir dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, fa in wajada zahiran lam ya'mal bi mujibi, tak boleh ambil terus, hatta yabhatha 'anil mukhassisat, mesti dia kena cari takhsis dahulu. Contoh dia jumpa ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, siapa yang lelaki yang mencuri, perempuan curi, potong terus tangan. Maka dia jumpa orang curi telur, curi pen, potong terus tangan. Ini orang yang tidak tahu bagaimana nak istinbat hukum. Mesti cari takhsis daripada Quran, daripada sunnah. Apa kata Nabi SAW? Adakah semua orang mencuri kena potong tangan? Tidak. Jadi bukanlah ayat itu secara zahirnya, secara umumnya, mesti kena cari mukhassisat. Itu adalah kaedah yang sangat penting. Tak boleh kita ambil secara zahirnya semata-mata. Mesti cari mukhassisat. Fa in laha lahu mukhassis tarakal amal bi fahwa zahir. Bila jumpa takhsis, tak boleh amalkan zahir. Itu kaedah juga. Wa illam yatabayyan mukhassisun taradal amal bi muqtadah. Kalau dah tak jumpa mukhassis, cari-cari dalam sunnah, cari dalam Quran, tak jumpa, barulah boleh beramal dengan zahir ataupun umum. Contohnya antara yang termasuk dalam zahir. Thumma illam yajid fil kitabi zahiran nazala anhu ila zawahiril akhbar al-mutawatirah ma intifa'il mukhtas thumma ila akhbari al-ahad. Itu pertamanya, peringkat pertama kita lihat Al-Quran.
nusus Quran, kemudian zahir Al-Quran yang ada takhsis. Maksudnya kita mengamalkan takhsis tersebut. Kalau tak ada, hendaklah kita beramal dengan zahir Al-Quran itu sendiri. Dah tak ada dalam Al-Quran, barulah berpindah kepada khabar mutawatir. Dan setelah khabar mutawatir, barulah khabar ahad. Jadi itu kaedah susunan satu persatu bagaimana untuk kita mengeluarkan hukum beristinbat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tak jumpa juga, dalam Al-Quran tak ada hukum, dalam sunnah tak ada hukum, cari mukhassis, cari zahir, semua tak jumpa, apa yang perlu dilakukan? Wa in 'alima al-matlub fi hadhihi ad-darajat lam yakhud fil qiyas ba'du. Tak boleh terus dia nak qiyas. Sabar dulu. Tunggu dulu. Walakinnahu yanzur fi kulliyati syar'i wa masalihiha al-ammati. Mesti dia melihat kepada kulliyati syara', yang ini dinamakan sebagai maqasid al-syari'ah al-ammah al-kulliyah, yang dalilnya banyak, mana beratus-ratus dalil menunjukkan perkara tersebut. Yang ini dinamakan kulliyati syara'. Dia bukan bab qiyas, tetapi ia adalah kita beramal dengan kulli, bukan juz'i. Contohnya diberikan di sini ialah wa'adda syafi'i min hadha al-fanni ijab al-qisasi fil muthaqqali fa inna nafyahu yakhrumu qa'idat az-zajri. Iaitu Imam Syafi'i menjadikan kaedah ini, bagaimana dia boleh jadikan maqasid tu tinggi darjatnya, tahap bawah Al-Quran dan Sunnah, guna maqasid dulu sebelum ijma' dan qiyas. Mana tinggi kaedahnya. Antaranya kata Imam Al-Juwayni di sini ialah Imam Syafi'i mewajibkan qisas pada muthaqqal. Muthaqqal ini ialah orang yang membunuh orang lain bukan dengan senjata. Kalau senjata jelas kita kata dia nak bunuh sebab dia guna senjata. Tetapi dia guna benda yang berat, bukan senjata, seperti batu yang besar, dia lempar ke orang tu, mati orang tu. Jadi adakah kena qisas ataupun tidak? Mengikut mazhab Abi Hanifah, tak ada qisas. Kerana batu ni bukan tujuan untuk membunuh, maka dia kata tak boleh qisas. Tapi Imam Asy-Syafi'i melihat kepada kulliyatus syara', melihat kepada maqasid, hifdhun nafs. Kalau kita kata kalau seorang itu membunuh dengan musaqqal tak kena qisas, maka orang akan memilih musaqqal. Dia akan pilih benda berat, tak guna senjata. Jadi tak berlakulah az-zajr, gertakan daripada qisas tersebut. Sebab qisas ini disyariatkan supaya tidak berlakunya pembunuhan. Tapi bila tidak ada, ia tidak ada kaedah az-zajr, gertak. Mana bila kita kata kamu bunuh, kamu akan dibunuh. Idza qatala qutil. Kalau kamu bunuh, kamu akan dibunuh oleh pemerintah. Maka seorang itu akan takut untuk membunuh. Tapi bila dia tahu, dia kata kalau bunuh guna musaqqal, benda berat, tidak diberikan hukum qisas, maka dia akan pilih perkara tersebut. Maka Imam Syafi'i letak kaedah, dia juga akan dikenakan qisas. Jadi dia meletakkan kaedah maqasid syariah begitu tinggi di atas, sebelum seorang itu berpindah kepada ijma' dan qiyas, seperti yang disebutkan dalam ayat ataupun nusus Imam Syafi'i ini. Kemudian thumma idza lam yajid fil waqi'ati maslahatan 'ammah. Di sini Imam Syafi'i mengatakan yang ini dinamakan maslahah al-'ammah, itu kita katakan ini sebagai maqasid. Iltafata ila mawadhi' al-ijma'. Bagaimana kita lihat di sini Imam Syafi'i jadikan maqasid lebih tinggi pada ijma' kerana apa? Kerana maqasid ini bukan setakat tahap ijma' sahaja, bukan tahap ijma' dia umat Islam. Umat-umat sebelum umat Islam pun dah ijma' bahawa perlunya menjaga maqasid. Semua jami'il milal, agama Yahudi, Nasara, semua kata menjaga lima perkara ini. Tak ada orang yang menolaknya. Menunjukkan ijma' dia bukan tahap biasa, tahap luar biasa yang tertinggi sekali. Oleh itu dia lebih didahulukan daripada ijma' yang biasa yang mengikut istilahnya. Kulliyatu syara' disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Muafaqat, menjaga daruriyat ini dalam semua milal, semua agama, semua aliran, semua pemikiran. Mereka menjaga
lima daruriyat tersebut: hifzul din, hifzul nafsi, hifzul nasli, hifzul aqli, hifzul mal. Itu adalah perkara yang mana manusia tak boleh hidup melainkan dengan lima perkara tersebut. Tak ada salah satu padanya, habis kehidupan manusia, seperti yang dijelaskan oleh para ulama mengenai kepentingan maqasid syariah, khususnya ad-daruriyat. Dan apabila seorang itu, seorang mujtahid itu tak jumpa maqasid ini dalam apa yang dia cari ini, maka di situlah dia pergi iltafata ila mawadhi'il ijma', baru dia cari ijma' para ulama, para sahabat, dan ijma'-ijma' yang telah dikumpulkan oleh para ulama pada zaman dahulu, sehinggalah kali ini. Fa in wajadahum atbaqu ala hukmin nassu alayhi faqad kafawhu mu'natal bahthi wal fahsi. Kalau dia ambil dengan ijma' tersebut, selesai kerja dia. Tak payah dia penat-penat nak istinbat, tak payah dia penat-penat nak keluarkan hukum, nak cari itu, cari ini, ambil sahaja ijma' tersebut. Kerana ulama' dah tolong cari untuk dia. Ini hukum dia. Mereka telah berijtihad, mereka telah cari, maka hukum dia begini. Ambil sahaja apa yang telah disebutkan oleh para ulama' yang telah mengijma'kan perkara tersebut. Kemudian, apabila tak jumpa juga ijma', barulah dia boleh masuk ke dalam bab qiyas. Fa in alima dhalika khada fil qiyas, barulah dia boleh berenang dalam bab qiyas. Khada, masuk, terjun dalam bidang qiyas. Sebelum itu mesti dia ikut turutan-turutan yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi begitulah secara ringkasnya kita melihat bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan perlunya bagi seorang mujtahid itu untuk mengeluarkan satu hukum yang baru, kes yang baru, mesti mengikut turutan-turutan. Bukan sembrono baca satu kitab, dua kitab, inilah hukumnya, akulah mujtahid yang pandai dan tera. Itu bukan kaedah orang yang berilmu. Orang yang berilmu mesti mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama yang telah mengkaji bagaimana perlunya seorang itu mengeluarkan hukum hakam. Jadi di sana kita lihat tadi ada dua pembahagian. Satu yang baru dalam kitab Al-Umm, dan satu lagi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qadimah. Yang Risalah Qadimah ni lebih terperinci daripada apa yang disebutkan dalam kitab Al-Umm yang baru tersebut. Jadi dalam yang kitab yang Al-Umm yang pertama tadi, kita lihat Imam Syafi'i letak ada Qawlus Sahabi, yang merupakan tempat rujukan, ataupun sekiranya ada ijma' sukuti di kalangan para sahabat, perlu diambil qaul sahabi tersebut, tidak boleh ditinggalkan semua pendapat mereka. Ini dijelaskan dalam kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Ini juga dalam kitab Risalah Al-Qadimah, dinakalkan oleh ramai para ulama, antaranya Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan selain daripadanya, mengatakan qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من أرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. Jadi Imam Syafi'i ini secara ringkas, dia panjang lagi nas dia, dia kata para sahabat ini atas kita, fauqana. Para sahabat, jangan kita pelekeh para sahabat ni tak faham, tak pandai, tak tahu ijtihad, tak pandai maqasid, kita yang lebih maqasid daripadanya. Imam Syafi'i mengatakan para sahabat ni semua benda atas kita, dari segi ilmunya, dari segi ijtihadnya, dari segi waraknya, dari segi bagaimana mereka mengeluarkan hukum, mereka lebih tera, lebih pandai dan lebih tahu daripada semua ulama-ulama yang datang selepas para sahabat. Tak boleh seorang tu kata para sahabat ni tak pandai dalam sesuatu bidang, satu mengeluarkan hukum ataupun dalam memberikan pendapat mereka. Jadi pendapat mereka, kata Imam Asy-Syafi'i, ahmad, lebih terpuji, lebih baik, wa aula, lebih utama daripada pendapat kita sendiri. Kita rasa kita dah bagus dah, pandai dah, tetapi para sahabat lebih hebat daripada itu. Ini qaul Imam Syafi'i menunjukkan kedudukan dan bagaimana dia meraihkan para sahabat dalam mengeluarkan hukum hakam. Dan kemudian kaedahnya ialah idza ijtama'u akhadna bi ijtima'ihim wa idza qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghayruhu akhadna bi qawlihi
فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم. Ini kaedah yang kita sebutkan sebentar tadi. Bila mereka semua sepakat, para sahabat sepakat dalam satu hukum, mesti kita kena ambil hukum tersebut. Itu adalah ijma. Mereka dah sepakat, kita ambil hukum mereka. Tetapi yang banyak berlaku ialah apabila seorang para sahabat yang berkata, berikan pendapatnya, kemudian tidak ada pula orang yang membangkang, kata kamu ni salah, kamu tak betul. Banyak juga yang berlaku yang mana ada percanggahan di antara mereka. Tapi kalau tak ada percanggahan, akhadna biqaulihi, kami ambil pendapat sahabat ini, mana lebih baik, seperti yang kita lihat tadi. Dan apabila mereka ini berbeza pendapat, ikhtalafu, bila mereka berbeza pendapat, akhadna biqauli ba'dihim, kita kena ambil juga sebahagian daripada kaum sahabat ini, tak boleh ditinggalkan semua sekali. Ambil yang mana yang paling hampir kepada Al-Quran, kepada sunnah dan kepada maqasid syariah. Itu kaedahnya bagaimana untuk kita memilih apabila berlaku percanggahan di kalangan para sahabat dalam satu hukum, ambil yang mana yang paling hampir bagi kita, yang kita melihatnya kepada sunnah Nabi SAW. Kerana mungkin sahabat dia, mereka tidak mendengar satu hadis, mereka memberikan pendapatnya berdasarkan hadis yang sampai kepada dirinya, sedangkan sahabat yang lain telah meriwayatkan hadis tersebut. Ini banyak berlaku. Contohnya seorang sahabat Abdullah bin Umar mengatakan semayang duha itu adalah bid'ah. Contohnya. Jadi adakah kita mengambil pendapat ini? Maka kita ambil pendapat sahabat yang telah meriwayatkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW telah semayang duha. Ini tak ada masalah bila mereka tak sampai satu perkara, tidak semestinya mereka tidak tahu. Kerana itulah ilmu yang mereka dapat, mereka belajar pada Nabi SAW setakat itu, dan juga para ulama punya takwilan, takwilan yang lain. Dan kalau kita lihat dalam akhir kaedah ini, kata Imam Syafi'i, walam nakhruj min aqawilihim kullihim, kita tak akan keluar daripada, kita tinggal semua kaum sahabat. Sahabat kata begini dalam satu masalah ni, kita kata kita nak ijtihad yang baru, tak nak ikut sahabat. Maka itu bercanggah dengan kaedah ini. Kita mesti juga ambil pendapat mereka, kerana salah satu pada pendapat mereka ni datang daripada apa yang mereka fahami daripada Al-Quran, daripada sunnah, dan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tak boleh ditinggalkan keseluruhannya. Maka oleh itu, kalau kita perhatikan dalam fiqh Syafi'i, kalau melihat Imam Syafi'i bercanggah dengan jumhur yang lain, mazhab yang lain, kalau kita cari, rupanya dia mengambil kepada qaul sahabi. Sebab dia tak akan keluar, tak akan dia kata tok guru aku Imam Malik ambil kata gini, Abu Hanifah kata gini, dia tak akan ikut, dia akan ikut para sahabat. Dia tak akan meninggalkan semua kaul para sahabat. Itu adalah kaedah Imam Syafi'i dalam mengeluarkan ijtihad. Dan itulah sebab itu antara Imam Ahmad mengatakan Asy-Syafi'i atba' lis-sunnati min Malik. Dia kata Imam Syafi'i lebih sunnah lagi daripada Imam Malik. Walaupun Imam Malik ni seorang imam Darul Hijrah, imam Muwatta, tetapi Imam Ahmad kata Imam Syafi'i lebih daripada itu lagi, menunjukkan bahawa Imam Syafi'i mempunyai satu kaedah bagaimana mengeluarkan hukum dan istinbat berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara persoalan yang ditimbulkan dalam bab istinbat ini ialah satu kaedah oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan juga dalam kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, iaitu kaedah ibtalul istihsan, menafikan istihsan. Maksudnya istihsan ini tidak ada dalam bab dalil, dalam sumber hukum, dalam istinbat. Maksudnya kalau nak istinbat, tak boleh guna istihsan. Sehingga mazhab Zahiri ambil kaedah dan dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menolak istihsan, mereka tolak terus qiyas. Dan Imam Ibnu Hazm mengatakan al-qiyas dinu iblis. Dia kata qiyas ni agama syaitan, jangan kamu ikut. Jadi dia berdasarkan apa yang telah dibina oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi melampau, berlebihan sehingga menolak qiyas itu sendiri. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang menolak istihsan ialah al-istihsan bit-tashahhi.
Istihsan ikut suka hati. Rasa aku hukum dia macam ni, tak payah ijtihad. Ikut sedap hati, sedapnya begini hukum. Itu yang ditentang habis-habisan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia tulis banyak kitab, banyak dalil. Dia menentang orang yang menggunakan istihsan yang seperti ini. Adapun istihsan yang disepakati oleh para ulama, yang diterima oleh para ulama, ini tidak ditentang oleh Imam Syafi'i. Bahkan beliau telah menggunakannya. Kalau siapa yang melihat dalam kitab Al-Um, dia banyak telah menggunakan istihsan-istihsan yang dibenarkan oleh mazhab yang lain. Cuma yang ditentang adalah berkenaan dengan al-istihsan bitashahi, guna syahwat, guna nafsu, guna akal fikiran sendiri tanpa menggunakan dalil-dalil yang sepatutnya. Jadi kata Imam Syafi'i, la yajuzu liman istahalla an yakuna hakiman aw muftiyan an yahkuma wala an yaftiya illa min jihati khabarin lazimin wa dhalika al-kitab thumma as-sunnah aw ma qalahu ahlul ilmi la yakhtalifuna fihi aw qiyasun ala ba'di hadha wala yajuzu lahu an yahkuma aw an yaftiya bil istihsan idza lam yakun al istihsan wajiban wala fi wahidin min hadhihi al maani wa innama al istihsan taladdud. Jadi ini kaedah Imam Syafi'i. Kalau kita lihat memang secara detail dalam kitab al um terang, apabila seorang itu telah berkelayakan, dah menjadi seorang ahli dalam bidang ini untuk menjadi hakim ataupun menjadi mufti, maka tidak boleh untuk dia menghukum ataupun memberikan fatwa melainkan daripada khabarin lazim, iaitu daripada Quran, daripada sunnah ataupun ijma', apa yang disebut oleh para ulama, ataupun qiyas, daripada Quran, qiyas kepada sunnah atau qiyas kepada ijma', yang itu dibenarkan. Dan tidak dibenarkan untuk menggunakan istihsan, ikut sedap hati, itu tidak dibenarkan. Dan dia mengatakan istihsan taladzuz. Istihsan ni sedap hati. Taladzuz, insan ya taladzuz, maksud dia menikmati kesedapan, sedap dalam mengeluarkan hukum, bersadarkan, bersandarkan hawa nafsunya sendiri. Ini yang ditentang habis-habisan oleh Imam Syafi'i dalam banyak bab kitab Risalah dan juga dalam kitab Al-Um. Itu dia maksudkan. Jadi tidak perlulah kita risau mengenai istihsan yang ditentang oleh Imam Syafi'i ini. Bukan dimaksudkan istihsan yang kita belajar khususnya kalau di FSU ini, dalil-dalil ini, yang itu adalah diterima oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian di antara persoalan yang ditimbulkan juga oleh para pengkaji, mereka kata Imam Syafi'i ini tak ada maslahah, tak gunakan maslahah mursalah contohnya. Maka kalau kita kaji sebenar-benarnya, kita kaji apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i dan ditulis oleh para ulama usuliyin Imam Syafi'i, antaranya Imam Al-Haramain mengatakan, inna Syafi'i ya'khudhu bil masalih al mursalah idza kanat shabihatan bil masalih al mu'tabarah. Imam Syafi'i bukan menolak masalah mursalah, tetapi mengambilnya dengan syarat mesti syabihah, serupa, sama, berdekatan dengan maslahah al-mu'tabarah. Apakah maslahah al-mu'tabarah? Dalam maslahah kita bahagikan kepada tiga: maslahah al-mu'tabarah, maslahah al-mursalah, maslahah al-mulghah. Jadi maslahah mulghah ini yang ditolak oleh syarak. Kita kata bagus macam istihsan tadi, yang itu mulghah, yang itu ditolak oleh Imam Syafi'i dan semua para ulama yang lain, iaitu yang tidak diiktiraf oleh syarak. Contohnya bila seorang tu mengatakan arak itu bagus untuk kesihatan, bagus untuk masakan, bagus untuk siram pokok dan sebagainya, yang ini tidak diterima maslahah tersebut. Sebab apa? Islam kata tak boleh kamu mendekati, fajtanibu, hendaklah kamu menjauhi arak ini. Ini adalah mulghah. Walaupun kita nampak ada faedahnya, Allah Ta'ala kata ismun kabir, banyak isimnya daripada manfaatnya. Maka oleh itu mesti ditinggal, itu mulghat. Dan satu lagi maslahah al-mu'tabarah. Mu'tabarah ialah yang diiktibar, yang diraikan oleh syarak. Syarak kata inilah maslahah. Dan disebutkan oleh para ulama maslahah mu'tabarah ni ialah maqasid syariah itu sendiri. Sebab itulah yang dinaskan oleh Quran dalam sunnah dan telah diijma'kan.
Maka oleh itu kita mendapati bahawa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i masalih mursalah ini ialah apabila dia berdekatan dengan maqasid syariah maka ia diterima. Kalau berjauhan, jauh sangat dengan maqasid syariah, maka ia tidak diterima. Seperti yang disebutkan contoh di sini oleh Imam Az-Zanjani, ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرعي وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز. Ini juga seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, Zanjani. Dia mengatakan Imam Syafi'i ini mengambil masalah mursalah, bukan dia menolak 100%. Sekiranya ia berkenaan dengan kulli syara', kita lihat tadi Imam Syafi'i kata kulliyatus syara', iaitu maqasid syariah. Maka sekiranya dia mustanidah, dia bersandar kepada maqasid syariah, barulah boleh digunakan. Antaranya yang diberi disebutkan oleh Zanjani di sini, seorang yang dibunuh, seorang yang dibunuh oleh ramai manusia, mana sepakat contohnya satu nilai ni bunuh seorang. Contohlah tidak berlaku, alhamdulillah. Jadi boleh tak kita bunuh seluruh penduduk nilai disebabkan dia telah bunuh seorang manusia ni? Mereka semua sepakat nak bunuh seorang, boleh ataupun tidak? Mengikut kaedah ni kata boleh. Ha, maknanya dia memandang kepada, kalau kita kata tak boleh, maka orang akan bersepakat macam tu. Cara dia kata kalau kita nak bunuh seorang, kita pakat ramai-ramai, orang tak akan bunuh kita. Maka kaedahnya adalah boleh dibunuh seluruh penduduk yang lain disebabkan mereka bersepakat untuk membunuh seorang ini. Dan itu adalah kaedah dalam mendirikan, melaksanakan hudud dan qisas. Tujuan dia untuk gertakan, bukan untuk laksanakan. Maksudnya hudud ini dan qisas ini, bila orang tahu dia bunuh, dia akan kena bunuh. Bila dia mencuri, dia kena potong tangan, maka dia tidak akan mencuri. Dan itu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Hukumnya ada, tapi segi perlaksanaannya tidak ada 100%. Mana bukan semua sekali. Contohnya dalam bab zina, tidak berlaku dalam keadaan 4 orang saksi. Tidak ada, tak ada. Dia sabitkan, sepakat, tengok ada orang yang berzina, maka dia tangkap dan direjam ataupun disebat. Tidak berlaku. Kerana mereka mengetahui itulah hukumnya siapa yang berzina. Yang berlaku ialah pengakuan. Dan sebab itu secara ringkaslah menunjukkan bahawa maqasid pelaksanaan hudud adalah untuk gertakan, untuk gertak orang supaya tidak melakukan sesuatu jenayah. Samalah juga disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i, apabila seorang itu mengetahui bahawa dia bunuh macam mana bentuk sekalipun, sama ada seorang diri atau berpakat dengan orang lain, dia tetap kena bunuh, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan tersebut. Saddu dzara'i, ini juga di antara perbincangan oleh para pengkaji. Ada yang kata Imam Syafi'i ini tak, la yasuddu dzara'i, dia kata dia tidak menggunakan saddu dzara'i. Maka kalau kita perhatikan, kita balik kepada kitab Al-Umm sendiri, Imam Syafi'i menyebutkan anna ma kana dhari'atan ila man'i ma ahalla Allah lam yahil wa kadhalika ma kana dhari'atan ila ihlali ma harrama Allah. Ini adalah kaedah dalam saddu dzara'i. Siapa yang, mana satu perkara yang membawa kepada mana'a ma ahallallah, mana Allah Ta'ala halalkan, dia kata tak halal. Ini zari'ah, mana dia bersepakat, dia kata kita tak nak halalkan perkara tersebut. Mana Allah Ta'ala menghalalkan bagi mereka, kita kata tak, hukum dia haram. Jadi semua perkara yang membawa kepada pengharaman tersebut, ia adalah haram. Jadi itu adalah saddu dzara'i secara jelas yang disebutkan dalam ayat ini dan juga dalam nas yang lain. Fa in kana hadha hakadha fa fi hadha ma yuthbitu anna zara'i'a ila al halal wal haram tushbihu ma'ani al halal wal haram. Jadi ia juga menunjukkan bahawa Imam Syafi'i menggunakan zara'i', iaitu semua zara'i'. Zara'i' ini wasilah atau perantaraan atau sebab yang menyebabkan berlaku perkara tersebut. Siapa yang menghalalkan satu perkara yang Allah Ta'ala halalkan, maka dia telah menghalalkan perkara yang betul. Tetapi dia mengharamkan perkara yang dihalalkan, semua wasilah yang digunakan itu adalah haram belaka, tak boleh atau tidak dibenarkan.
itu adalah konsep umum dalam sadul zara'i. Tapi kalau kita perhatikan dari segi utamanya kau para ulama' lah, ulama' ada yang beza, ada kata Imam Syafi'i guna sadul zara'i, ada yang kata tak ada. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Al-Umm sendiri, Imam Syafi'i memang gunakan sadul zara'i. Jadi tak payah kita penat-penat katakan tak ada. Mana Imam Syafi'i dah gunakan, dengan mudah kita mengatakan Imam Syafi'i telah menggunakan kaedah saddu az-zara'i. Itu banyak contoh-contohnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi itulah di antara dalil-dalil ya, secara umum kita melihat bahawa Imam Syafi'i mempunyai kaedah ataupun kawaid istinbat yang begitu hebat, yang telah disusun dengan penuh ketelitian, yang telah mengkaji daripada sumbernya, daripada Quran dan Sunnah, dan telah menulisnya, telah mentadwinkannya dalam kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab usul fiqh yang pertama yang menjadi rujukan kepada ulama' yang muhaddisinya dan ahli ra'inya. Maka itulah Imam Asy-Syafi'i telah mengasaskannya ini, sehinggalah kita pada hari ini kita masih lagi menikmati apa yang telah diasaskan oleh Imam Asy-Syafi'i tersebut. Kalau di USIM ini, di FSU ini, FIFA ini wujud adalah kerana usul fiqh yang telah diasaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka besar jasanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagai kesimpulannya, sebelum kita membuka kepada perbincangan, Al-Imam Al-Buwaiti juga salah seorang daripada anak murid Imam Asy-Syafi'i. Annahu qala lahu, maksudnya Imam Syafi'i telah berkata kepadanya, inni sannaftu hadhil kutub, aku telah menulis buku-buku ini, kitab-kitab ini, sejak daripada permulaannya di Baghdadnya, di Makkahnya, dan juga di Mesirnya. Falam alu fiha sawab, aku tidak maknanya membiarkan kebenaran, maksudnya bila nampak benar aku tinggalkan, tapi aku sentiasa mencari kebenaran. Mana merujuk, kalau kita lihat adanya mazhab qadim, ada mazhab jadid, ini adalah usaha Imam Syafi'i untuk membetulkan mazhabnya. Kalau dia lihat rasa tak kuat dalilnya, maka dia berubah kepada pendapat yang baru, itu tak ada masalah. Fala buddha, walaupun dia telah berusaha macam itu pun, mesti ada percanggahan. An yujada fiha ma yukhalifu kitab Allah ta'ala wa sunnata rasulihi alaihi salatu wassalam, mesti kamu akan jumpa juga dalam kitab-kitab aku ini, dalam musannafat penulisan aku ini, apa yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, qala Allah Ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Itu ayat yang Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tidakkah mereka tadabbur al-Quran, kalaulah al-Quran ini bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya mereka akan dapati banyak percanggahan. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia tidak memuji kitabnya. Dia kata kitab aku memang tak ada percanggahan, tidak ada kesilapan. Dia kata hanya Al-Quran sahaja yang tak ada kesalahan, yang tidak ada percanggahan, yang tidak ada kebatilan yang ada padanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Maka Imam Syafi'i mengatakan, fama wajadtum fiha mimma yukhalifu kitab Allahi wa sunnata rasulihi fa inni raji'un anhu ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kamu dapati daripada kitab aku ini yang bercanggah dengan kitab Allah Ta'ala ataupun sunnahnya, maka aku ni dah kembali dah sebelum itu dan selepas itu sentiasa bersama dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan, aku telah membetulkan sahah tu, mana telah melakukan pembetulan bagi kitab aku ini sebanyak 50 kali ataupun lebih pada itu, dan aku tidak akan jumpa ataupun aku berjumpa dalam kitabnya sentiasa ada kesalahan yang dibetulkan. Maka dia mengatakan, hey aballah, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala enggan menjadikan sebuah kitab yang tidak ada kesalahan melainkan Al-Quran Al-Karim.
maka dia menafikan bahawa dirinya tidak ada melakukan kesalahan. Maknanya setiap manusia pasti ada kesalahan, ada kesilapan. Begitulah tawaduknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga dalam kata-katanya, la wadittu anna an-nasa ta'allamu min hadhihi al-kutub wa la yansibuha ilayya. Aku berharap manusia semua belajar pada kitab aku, tapi jangan sandarkan pada diri aku, jangan nisbahkan pada diri aku. Maksudnya belajar kerana Allah Ta'ala, habis cerita. Tak payah kata ini Imam Syafi'i yang pendapat gini atau kata-katanya begini. Itu dari segi tawaduknya. Dan kalau dia bermunazarah, dia kata ma ahabbabtu an yukhti. Kalau dia bermunazarah, dia kata aku tak pernah pun berharap dengan orang yang di tengah berlawan tu, dia kata kalaulah dia salah, tapi apa yang dia nak, kalaulah orang tu sebut kebenaran. Jadi itulah di antara sedikit ataupun cubisan daripada sirah-sirah Imam Syafi'i dan kaedah-kaedahnya dalam beristinbat ataupun dalam mengeluarkan hukum hakam. Semoga dengan itu boleh memberikan manfaat kepada kita sebagai pelajar-pelajar dan sebagai orang yang mempelajari kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnahnya, dan juga mempelajari usul fiqh yang pertama yang telah diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Maka dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar merahmati Imam Syafi'i dan mengampunkannya dan masukkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi rasanya setakat itu dulu pembentangan secara ringkasnya daripada apa yang disebutkan dalam kaedah-kaedah istinbat oleh Imam Syafi'i. Dan insya-Allah nanti dalam siri-siri yang akan datang, siri-siri perbincangan kita infat, kita akan bentang lagi insya-Allah mengenai Imam Syafi'i dan mungkin yang berkaitan pula dengan maqasid Imam Asy-Syafi'i yang boleh kita bincangkan, yang boleh kita lihat dalam banyak sudut yang telah kita lihat beberapanya sebentar tadi, insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang.